Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek encan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuh wey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Rawa, selamat datang di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kita akan membahas seputaran burung-burung Rawa ya, atau membuatkan video seputaran burung Rawa. Nah sahabat Rawa, tentu Anda tidak asing lagi ya dengan burung yang satu ini. Burung ini sering disebut sebagai burung mandar biru atau burung mandar besar atau burung pelung. Nah ini anaknya sudah menetas 5 ekor ya sahabat Rawa, dan kita akan coba kasih makannya dengan pur ayam yang sudah dibasahin. Nah sahabat Rawa, jika kecil seperti ini emang kadang burung itu susah sekali untuk makannya ya, apalagi baru netas seperti ini sahabat Rawa, biasanya dia lebih susah untuk makannya dan jarang mau sekali makan. Tetapi kalau sudah lapar pasti dianya mau makan juga ya, tapi alangkah baiknya kita paksakan saja dianya makan. Tapi ini ternyata burungnya pun sudah lapar ya sahabat Rawa, dan dianya mau makan. Nah sahabat Rawa, jika Anda ingin menanyakan seputaran burung-burung Rawa atau apa, Anda bisa cek saja nomornya, kita tinggalkan di deskripsi video ya. Dan ini juga banyak sekali nih stok dari burung telur, burung blibis sahabat Rawa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diternak atau dibudidayakan sama sahabat Rawa semua ya. Kita saling sharing dan berbagi ilmu. Nah ini kita masukin lagi aja ya, karena di dalam sini ada lampunya, jadi buat penghangatnya dia. Jadi sahabat Rawa, walaupun kecil seperti ini, walaupun dia burung Rawa, jadi alangkah baiknya selalu sediakan lampunya agar dia tetap hangat dan kehangatan tubuhnya juga tetap terjaga, jadi dianya tidak sakit atau tidak stres nantinya dan tidak tewas ya sahabat Rawa. Nah sahabat Rawa, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak videonya sampai habis. Tetapi bagi sahabat Rawa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung Rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pecinta burung Rawa. Yuk mari kita simak videonya sampai habis. TKS. Nah bagi sahabat Rawa yang penasaran gimana sih bentuk dari induk burung mandar biru atau mandar besar ini, Anda bisa lihat saja di video saya sebelumnya. Silahkan cek saja, scroll saja ke bawah, di sana masih banyak sekali burung-burung Rawa. Oke, terima kasih sahabat Rawa, jangan lupa di like dan di subscribe. Artunhun martunun. Terima kasih, thank you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.